perusahaan Ancol ya, Taman Impian Jaya Ancol. Nah, sekarang saya lagi di JPO-nya ya. Tadi saya baru saja apa beli tiket. Tapi itu ya tap di gate ya teman-teman untuk masuk ya. Saya beli tiketnya melalui online. Jadi untuk ke Ancol ini kalau mau beli tiket online ya di ancol.com. Oke, kita lihat dulu untuk bagian belakangnya. Seperti inilah teman-teman ya. Nah, ini ada ikon seperti ini. Dan sana ada Menara Jakarta ya. Di daerah Kemayoran. Oke, tanpa lama-lama lagi saya akan langsung teman-teman untuk menggunakan Warawiri ya atau bus gratis. Tadi saya kesini menggunakan bus Transjakarta 5D ya. Bus Transjakarta 5D ini beroperasi pada hari kerja saja teman-teman. Senin sampai Jumat ya. Kalau mau yang full menggunakan nomor 5 melalui Kampung Melayu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, tadi saya dari sini ya, dari sana. Ini untuk berangkat lagi untuk balik ya teman-teman. Karena kedatangan yang sebelah sana ya. Oke, langsung saja kita turun. Ini kita juga butuh proses ya untuk menunggu dari bus Warawiri gratis. Kalau kalian mau santai tidak capek, gunakanlah Warawiri atau gunakan jasa dari ojol ya. Ojek pangkalan yang ada di sini. Kalau ojol ya harus bayar lagi teman-teman untuk tiket ya. Mereka minta uang tambahan dari kita ya teman-teman. Nah, kalau kalian lapar silakan sini makan-makan teman-teman. Saya pernah di sini ya. Tapi sekarang saya sudah ada persiapan ya teman-teman. Jadi saya tidak bakalan makan ya. Nah, sini ada nasi goreng dan ada bakwan Malang dan es teh manis ya. Oke. Pokoknya kalian tanya-tanya teman-teman untuk menu makanannya. Sini juga ada kios-kios juga. Ada dua yang nyala ya. Nyala yang buka ya. Ini tutup. Oke, sekarang kita menunggu Warawiri. Ada Pak, saya tunggu aja Pak. Nah, biasanya di sini teman-teman, kalian bisa nunggu di sini atau di sini ya. Biasanya dia muter dari sana teman-teman ya, dari arah sana. Tergantung nanti kita lihat dulu ya teman-teman. Kalau busnya dari mana kita akan lari-lari ya, untuk mengejar supaya kita bisa naik teman-teman. Oke, di sini ada balok bajaj teman-teman. Kalian lihat. Nah, ini ya. Nah, itu sedang diangkat teman-teman menggunakan kren. Wow, kali ini saya berkesempatan untuk melihat untuk kren yang lagi bekerja. Oke, saya tidak tahu ini buat apa ya. Di sini juga ada stoknya teman-teman. Nah, ada 3 truk ya. Kemarin saya nunggu busnya di sini teman-teman. Pokoknya tergantung ya. Saya bilang lagi, kadang juga di situ teman-teman. Kita lihat dulu ya apakah ada. Oh, belum ada ya. Jadi kita harus sabar untuk menunggu ya teman-teman. Untuk tiket online termasuk uang adminnya harganya 30.000 ya. Sebenarnya kalau on the spot harganya 25.000 saja. Tapi nggak bisa langsung di spot ya atau di loket untuk bayarnya. Kita bayarnya di online ya. Ancol.com. Oke. Okay. Untuk pejalan kaki ya harganya 25.000 ya. Tapi kalau pakai bayar-bayar gitu kayak tadi saya pakai BCA ya, harganya jadi 30 teman-teman. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, jadi gini ya. Kalian kalau kalian menunggu bus Warawiri, kalian harus sabar ya teman-temannya karena bus itu lama untuk datangnya ya. Nah, jadi tadi saya baru saja tahu ya, ternyata ada juga yang ojek menggunakan itu ya teman-teman, dari mobil teman-temannya. Kalau harganya pasti mahal ya teman-temannya untuk dibikin. Walaupun kita misalnya sudah negosiasi ya atau tawar-menawar. Tadi saya melihat ada sekelompok orang ya, untuk itu teman-teman, tadi menggunakan jasa dari itu ya, ojek mobil ya. Oke, kita tunggu aja teman-teman, kalau belum ada sampai beberapa menit atau puluhan menit maka kita akan jalan kaki ya teman-temannya. Oke. Okay.